orang-orang itu kalau mau jalan nggak ada tangga kayak begini sekarang, kita bisa naik mobil ya. Itu tangga pun susah. Sampai itu apa? Orang-orang dibilang kalau barang siapa yang nggak bisa ziarah Ahmad Muhajir, ya ziarah ke ada Ahmad bin Muhammad Hasan. Dan Ahmad sudah siap ke orang di sana dia. Salah satunya dibilang itu jika ada lubang itu di tempatnya beliau ketemu sama Nabi Hidir. Bilang barang bicara sama Nabi Hidir, barang siapa yang pengen keluarga yang dipanggil juga, yang dipanggil namanya di sini, satu persatu. Apa yang dipengen di sini? Kenapa? Datang ke sini, berkat beliau sama berkat orang ini. Ada yang cuma kalau sama ziarah keluarga itu nanti ada yang ziarah. Aja pertama datang itu ajak kemana? Ke Jamba lah, ke Jamba aja ke sini. Tanpa pamitan dulu sama beliau ini. Doa ini tak terlalu setuju kita di sini. Karena berkat-berkat beliau ini. Bilang juga kalau antum ziarah ke tempat dan pengen antum balik lagi ke tempat itu di sunnah nulis ayat itu dengan lagi merasa hari kalau Quran Allah kehilangan. Tapi pakai nggak usah pakai pulpen ya di situ. Dilihat di tembok itu orang banyak salah dia tulis pakai pulpen. Ini bukan punya dia, kenapa dia tulisin? Kalau mau pakai tangan aja begini. Ditulis. Siapa yang ziarah, insya Allah Allah.